saya telah menyampaikan beberapa cabaran penting yang harus ditangani oleh pihak pimpinan-pimpinan belia, khususnya dalam menangani cabaran terkini, sama ada cabaran di peringkat kerajaan dan juga cabaran untuk memastikan keterhubungan di antara kelompok-kelompok anak muda dan belia yang sangat rencam dan lebih rencam berbanding zaman-zaman sebelum ini. Saya menceritakan sedikit susur galur perjalanan negara daripada merdeka mengisi kemerdekaan sampailah krisis politik, sampailah situasi terkini. Masing-masing itu mempunyai cabarannya yang sendiri dan cabaran itu harus didaftar, didefinisi dan harus difahami oleh kelompok belia. Saya tak boleh pun nak define what the real problem dan real need yang ada sekarang, contohnya. Sebab itu saya mengeluarkan cabaran itu supaya pimpinan belia mempunyai keberanian untuk menyuarakan pandangan mereka, mempunyai iltizam ataupun will yang kuat untuk menentukan masa depan mereka. Okay?